Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya. Ha, seperti biasa, pada hari Jumaat ni, 7.30 pagi dah terpampang di kaca TV. Iaitu saya, Puan Syaza, nutritionist anda. Ha, hari ni kita dalam segmen menu mudah. Ha, inilah saya tahu kan sekarang ni apa tu masing-masing ibu bapa sangat sibuk. Ha, rasa macam tak sempat nak sediakan makanan dan sebagainya untuk anak-anak. Tapi itulah yang biasa kita dengar lah. Jadi ini akan menyebabkan ibu bapa akan pilih makanan-makanan yang segera. Ha, yang orang kata yang senang untuk kita sediakan. Jadi hari ni itulah tujuan segmen kita ni untuk menyatakan bahawa untuk kita sediakan makanan yang seimbang ni sebenarnya tak susah pun. Senang je. Yang penting kita kena faham konsep nutrisi, kita kena faham konsep balance, ha, seimbang, iaitu ingat tak suku-suku separuh. Ha, apa tu suku-suku separuh tu? Okey, suku-suku separuh ni perlulah ada 3 jenis makronutrisi, iaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak dan juga tak lupa juga serat. Ha, pastikan semua hidangan kita ada mengandungi makronutrisi ni untuk pastikan kita punya hidangan cukup lengkap dan seimbang. Ha, okey. Jadi hari ni apa menu kita nak sediakan ni? Ha, saya nak sediakan 2 jenis menu yang sesuai untuk dihidangkan pada bila-bila masa. Ha, iaitu breakfast boleh, lunch boleh, dinner pun boleh. Tak ada masalah. Mungkin ibu-ibu ada yang bekerja, tak sempat nak preparekan anak makanan. Menu ni sangat sesuai untuk kita hidangkan. Masing-masing dah masuk ke sekolah kan, ha, anak-anak kita. Jadi mungkin kita pun macam ialah concern. Ha, macam mana lah, apalah nak aku makan kan? Sihat ke tidak? Kadang-kadang ni lah kita sendiri tahu selera anak kita kan. Ha, kadang-kadang bila kata kat kantin tak ada apalah nak makan, ha, katanya sebab mungkin tak kena dengan selera mereka. Jadi sangat penting untuk kita sebagai mak memastikan anak kita ni cukup nutrisi. Sebab nutrisi yang seimbang sangat membantu perkembangan mereka, tidak kira perkembangan dari segi fizikal mahupun perkembangan dia punya kognitif ataupun perkembangan minda mereka. Okay, yang pertama sekali kita nak sediakan Popeye pasta. Ha, apa dia Popeye pasta? Okey, mungkinlah tak tahulah generasi macam sekarang ni kenal ke Popeye? Ha, generasi saya kenal lah Popeye tu apa kan? Ha, bila kita cakap pasal Popeye mesti teringat bayam. Mesti teringat bila makan bayam je Popeye terus jadi Abang Sado tiba-tiba. Ha, jadi betul ke apa yang membuatkan bayam ni boleh jadikan Popeye terus jadi Abang Sado? Ha, itulah saya nak kupaskan pada hari ini. Okey, so yang kedua, kita akan sediakan menu yang saya nak kata itulah yang kata kejap sangat tu. Ha, dah 5 minit dah siap dah, iaitu kita boleh panggil roti poket ataupun saya selalu cakap macam poket Doraemon. Rupa dia macam poket Doraemon. Ha, inilah yang mudah sangat untuk kita hidangkan tu. Okey, yang penting kedua-dua menu ni seimbang, sedap, ha, dan mudah untuk kita sediakan. Jadi, ha, dah cakap banyak, macam mana sebenarnya kan kita nak buat menu-menu ni? Ha, sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Syaza Nutritionist. Ha, hari ini kita dalam segmen menu mudah. Yang pertama sekali saya nak cerita dulu macam mana cara-cara untuk kita buat Popeye pasta kita. Tadi kan saya ceritakan Popeye ni selalu disinonimkan dengan bayam. Ha, bila bayam dia terus jadi kuat. Jadi apa sebenarnya kan yang membuatkan dia jadi Abang Sado tu? Betul ke kan terus makan bayam terus jadi Sado? Ha, betul ke tidak? Okey, so hari ni kita punya orang kata main ingredient lah. Okey, bahan utama kita ialah bayam. Okey, ha, saya rasa menu ni sangat sesuai untuk kita galakkanlah anak-anak kita makan sayur dengan secukupnya. Sebab tahu tak, boleh katakan 95% rakyat Malaysia tak cukup makan sayur. Banyak tu 95% kan? Ha, jadi inilah cara kita untuk ajar anak kita lengkapkan porsi sayur kita pada setiap hari. Okey, bayam ni antara nak katakan sayuran hijau yang tinggi dengan kandungan kalsium.
Dia bukan saja orang kata sesuai kiranya sayur yang tinggi dengan serat. Ha, tapi di kandungan kalsium dia tinggi, vitamin E dia tinggi. Yes, vitamin E di dalam bentuk carotenoid. Sangat bagus untuk mata anak-anak kita yang pandang gadget hari-hari, yang tengok TV hari-hari. Jadi sangat pentinglah untuk kita memenuhi keperluan vitamin E dia pada setiap hari. Bayam juga dia sangat bagus untuk mereka kalau ialah ibu bapa yang mungkin ada masalah diabetes. Ha, sebab apa? Dia mengandungi alpha lipoic acid. Ha, apa benda tu? Okay, alpha lipoic acid ataupun kita selalu panggil ALA adalah sejenis antioksidan yang boleh membantu meningkatkan sensitiviti insulin kita. Ha, jadi dapatlah mengawal paras gula dalam badan kita. Okay, dia ada juga vitamin K. Ha, vitamin K ni bagus untuk melancarkan peredaran darah, lagi-lagi kalau ada masalah darah tinggi. Tapi saya nak cakap awal-awal lah, untuk mereka yang dah ambil pun ubat cair darah kan, seperti warfarin, perlu jaga-jagalah pengambilan bayam ni sebab dia mengandungi vitamin K tadi. Okay, alright. So, tu dia bahan utama kita, bayam. Yang kedua, kita nak cerita pasal udang. Inilah kita punya protein kita pada hari ini. Ha, udang ni selalu kita kaitkan dengan ialah kolesterol semua kan. Tapi sebenarnya udang ni pun dia punya kandungan protein sangat baik dan dia juga mengandungi antioksidan yang kita panggil astaxanthin. Astaxanthin ni dia bagus untuk melawan radikal bebas. Sebenarnya untuk mereka yang tak ada masalah kolesterol lagi, tidak mengapa untuk mengambil udang. Ha, tapi kalau dah ada masalah kolesterol, barulah kita kena jaga. Sebab punca kolesterol bukanlah sebabkan seafood ataupun makanan yang mengandungi kolesterol tau. Tapi kebanyakan disebabkan pengambilan gula yang tinggi, pengambilan lemak trans yang tinggi dan juga tak berapa aktif. Ha, jadi jangan salahkan makanan ya. Ha, kalau saiz macam ni lah. Kalau saiz macam ni dalam 7 sahaja untuk satu individu ataupun satu hidangan. Ha, jangan lebih-lebih pula. Okay? Alright, saya sediakan fettuccine. Ha, mungkin ada yang tanya, apa beza kan? Perlukah kita memang kena fettuccine ke? Okay, sebenarnya tak kisah. Ikut masing-masing punya selera sebab dia punya kandungan nutrisi sama sahaja. Okay, yang membezakan ialah bentuk dia. Melainkan kalau memang kita kata whole wheat pasta ataupun whole wheat pasta, iaitu serat dia lebih tinggi, iaitu memang lagi bagus lah. Kalau mampu, memang suka, itu lagi baik. Ha, jadi bila cakap pasta pasta, saya rasa ramai dah tahu macam mana nak masak dia kan. Hanyalah celur, letak apa tu, sedikit minyak. Saya menggunakan olive oil. Okay, olive oil dan juga garam sedikit. Ha, dah jadi dah pasta kita. Tapi berapa banyak kita perlu ambil? Ha, yang inilah orang selalu terbabas. Inilah orang selalu terlepas pandang. Ha, ini yang banyak kan. Okay, sebenarnya untuk seorang makan dalam satu cawan sahaja ya. Satu cawan. So banyak mana satu cawan? Ha, kat sini saya ada measurement cup. So satu cawan macam ni untuk seorang makan. Okay. So kalau tak apa ke saya nak makan kuah lebih kalau menu ni? Tak apa. Sebab apa? Serat kita dekat bayam ni. Separuh kita. Ingat tak suku-suku separuh? Jadi separuh kita bayam ni. Okay. Jadi yang seterusnya kita ada cheese. Ha, cheese. Okay, cheese ni kita nak bagi kita punya la pasta ni macam creamy-creamy sikit lah. Lemak sikit. Dan selain pada tu, dah nama pun cheese. Cheese ni sangat kaya dengan apa? Dengan kalsium. Okay, sebab dia daripada susu. Okay, so kalsium sangat penting untuk anak-anak kita. Walaupun mahupun, bukan anak je. Mak-mak pun lagi especially ya. Mak-mak sebab selalunya lah kebanyakannya perempuan lah. Perempuan dewasa lagi-lagi dah 30 tahun ke atas. Lagi ada potensi untuk mendapat berisiko untuk dapat osteoporosis. Lagi-lagi kalau dah menopause, lagi lah. Jadi sangat penting untuk kita lengkapkan kita punya keperluan kalsium harian kita. Ha. Susu ni pun saya guna sikit je, tak banyak pun. Just nak bagi dia macam berkuah lah sedikit. So kita gunakan susu daripada air. So kita dapatlah sedikit
kita punya nutrisi tambahan. Yang ini dalam 2-3 sudu ataupun ikutlah, ikut cita rasa masing-masing. Adron nak kuah lebih kan, boleh banyakkan susu juga, tak ada masalah. Okey. Ha, satu lagi ialah kita gunakan butter. Ha, sebab ini saya nak cerita sikit tentang mentega ataupun butter. Apa beza butter dan juga margarin? Ha, mentega lah. Kalau bahasa Melayunya kan mentega dan margarin. Apa bezanya? Okey. Sebenarnya memang kita galakkanlah penggunaan mentega berbanding margarin sebab okay, margarin ini kategori sebagai lemak trans, tinggi dengan lemak trans. Seperti ingat tak saya cakap tadi tentang kolesterol, antara punca kolesterol tinggi adalah sebabkan pengambilan gula tinggi dengan lemak trans yang tinggi. Jadi kena, kalau boleh sebaiknya kita elakkanlah. Kita elakkan terus ambil lemak trans ni. Macam mentega ni adalah sejenis lemak tepu. So tak ada masalah untuk kita ambil, tapi perlu juga berjaga-jaga sebab kita kena ingat walaupun dia baik sekalipun, okay, lemak ni sangat tinggi dengan kalori. Satu sudu minyak tu dia punya apa ataupun butter dia punya kalori tu lebih kurang dah macam satu sendok nasi. Cuba bayangkan kalau kita ambil dengan banyak kan, dah rugi kalori dekat situ. Okey, garam lah satu lagi. Garam ni macam biasalah, kita perlulah ada kan. Bukan tak boleh ambil langsung, boleh ambil cumanya ingat satu sudu teh sahaja garam satu hari. Itu yang selalunya kita terbabas kan. Alright. So macam mana kita nak buat kita punya apa tu Popeye pasta ni? Pertama sekali caranya ialah memang senang je. Okey, kita ambil bawang putih, kita ambil bayam, lepas tu kita blend. Blend tu kita boleh letak sikit sama ada susu, kita boleh letak sikit sama minyak bagi dia senanglah untuk diblendkan. Dan lepas tu kita dah blend, okey, kita tumis. Kita tumiskan dia, dia akan jadi macam ni dan kita masukkan kita punya udang. Lepas tu kita boleh letakkan sedikit susu bagi banyakkan kita punya gravy kan, kita punya kuah tu tadi. Lepas tu kita letak cheese. Cheese ni boleh juga nak letak cheddar ke, nak letak mozzarella ke, tak ada masalah, tapi ikutlah sukatan dia. Okey, dan dia akan jadi macam ni. Jadi macam inilah kita punya sos sebenarnya. Okey, jadi inilah kejadiannya kita punya Popeye pasta. Sangat creamy. Percayalah cakap saya, puan-puan kena cuba bagi anak-anak kita. Sebab mungkin selama ni kan macam tak berapa nak gemar makan sayur. Bila puan hidangkan Popeye pasta ni, mesti dia akan minta lagi. Inilah kita punya portion untuk satu hidangan. Jadi jangan lupa cuba ya. Lepas ni kita akan tunjuk pula macam mana nak hidangkan roti poket yang saya kata memang senang sangat tu. Dan 5 minit pun dah siap dah. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali dengan Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syazah, nutritionist anda. Tadi kita dah pun sediakan salah satu menu mudah kita iaitu Popeye pasta. So yang kedua, kita nak sediakan pula roti poket ataupun kita panggil poket Doraemon jugalah. Boleh macam menarik sikit kan bila anak tanya mak masa apa poket Doraemon. Poket Doraemon. Jadi dah macam rasa berkoba-koba sikitlah nak makan tu kan. Okey. Jadi apa bahan-bahan kita punya poket Doraemon ni? Saya gunakan roti pita sebagai kita punya poket Doraemon tu tadi. Okey, saya pilih yang wholemeal. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa beza roti biasa dengan roti wholemeal ni? Okey, sebenarnya sebaiknya lah kita dapat pilih roti wholemeal berbanding roti putih, walaupun dia punya kalori dia sebenarnya tak jauh beza pun. Cuma yang membezakan ialah dari segi kandungan serat dia. Selalunya yang membezakan ialah nilai GI je lah, iaitu glycemic index. Glycemic index ni menentukanlah berapa cepatnya kita punya kiranya karbohidrat ni masuk dalam darah ataupun kandungan gula daripada karbohidrat ni masuk ke dalam darah. Lagi tinggi GI, lagi cepat dia masuk dalam darah. Jadi kita nak
nilai GI yang sederhana dan rendah sebenarnya untuk kesihatan kita. Tapi ada caranya untuk kita menyihatkan makanan yang tinggi GI ni, iaitu kita gabungkan dengan makanan-makanan lain seperti protein dan juga lemak supaya penyerapan dia tu slow sikit. Sebab ada kandungan makronutrien selain dia perlu hadam dahulu. Okey, satu roti pita ni boleh diambil untuk dua orang. Ha, ya, dua orang. Sebab tu kita panggil poket je kan, sebab seorang makan. Seterusnya kita kena adalah dia punya inti-inti dia kan. Ha, okey. Inti dia yang orang kata utama dia ialah kandungan protein kita. Itu kita gunakan ayam. Jadi berapa banyak kita kena ambil ayam ni? Untuk melengkapkan suku-suku separuh kita seorang untuk satu hidangan dalam satu saiz tapak tangan. Okey, so yang ni sebenarnya untuk dua saiz tapak tangan. Sesuai lah untuk dua orang, kita akan buat untuk dua hidangan. Okey, so apa ada dalam ayam ni? Ayam ni saya dah cincang bahagian dada. Kenapa bahagian dada? Sebab bahagian dada antara bahagian yang paling kurang lemak tapi tinggi dengan nilai protein. Itu yang baik, sebab protein sangat penting untuk perkembangan fizikal anak-anak kita, lagi-lagi bahagian otot mereka. Otot tulang ni sangat penting untuk pembesaran mereka. Potong kecil-kecil saja ayam dada tu, perapkan dengan sedikit garam. Cukuplah secubit macam tu saja sebenarnya saya letakkan. Okey, untuk bagi dia macam agak juicy sikit, kita letaklah minyak sedikit. Itu olive, minyak zaitun. Ada kata kena minyak zaitun ke? Tak ada masalah nak gunakan minyak apa-apa. Cuma minyak zaitun ni kaya dengan lemak tidak tepu, antara minyak yang paling sihat antara minyak-minyak yang lain. Bawang putih ni mungkin ada yang tak tahu, tapi bawang putih ni boleh katakan sangat bagus untuk melawan infection, melawan infeksi lah. Selalunya kalau ada masalah kirim sesema ke, demam ke, lagi-lagi musim jangkitan wabak ni, pastikanlah kalau boleh kita letakkan bawang putih ni dalam setiap masakan kita. Okey, selain daripada tu, kita mestilah ada serat kita. Dah ada karbo, dah ada protein, jangan lupa serat. Serat kita yang saya gunakan pada hari ini ialah tomato dan juga salad. Ingat tak tomato ni apa? Tomato ni sangat kaya dengan lycopene. Sejenis antioksidan yang sangat bagus untuk kulit kita, untuk jantung, untuk juga mereka kalau ada masalah stress, anxiety pun bagus juga untuk mengambil makanan yang mengandungi lycopene. Lycopene ni dia sangat tinggi dekat kulit dia tau, yang warna merah tu. Kita panggil dia lah menyebabkan ada red pigment tu, pigment merah dekat tomato. Jadi dia sangat kaya sebenarnya dekat kulit. Instead of isi dia, kulit dia sebenarnya yang paling tinggi dengan lycopene tu. Janganlah makan dekat kulit dia je pula kan, kepelik je. Okay, sebab dia sebenarnya sangat complete each other lah. Ada lycopene, ada vitamin A. Memang sangat bagus untuk kita punya mata dan kulit kita. Dan satu lagi fakta yang bagi saya menarik, dia pun ada satu kajian menunjukkan lycopene juga dapat membantu melawan, kiranya mengurangkanlah masalah sunburn. Kulit kita sunburn. Jadi selain pada kita memakai kiranya sunscreen, jangan lupa juga untuk kita mengambil makanan yang ada mengandungi lycopene seperti tomato. Okey, salad ni boleh katakan inilah sayuran yang paling mudah yang untuk kita sediakan. Dari segi dia punya greasy, dia seperti sayur-sayuran lain juga. Dia sangat rendah dengan kalori. Boleh katakan dalam 1-2 kalori saja. Memang sikit sangat, so tak ada masalah nak makan banyak-banyak. Dia juga membantu kalau ialah meningkatkan serat kita, harian kita, untuk melawaskanlah, untuk baik untuk kita punya sistem penghadaman. Dia pun mengandungi vitamin C, pun mengandungi folic acid kan. Ibu-ibu mengandung boleh ambil salad ni. Okay, sebenarnya tak ada masalah pun nak guna air fryer pun boleh, nak guna pan pun boleh, kuali just balik-balikkan pun boleh, tak ada masalah. Yang ni boleh terus makan sebenarnya. Okay, so kita masukkan kita punya roti pita kita. So kita setkan tak lama pun, dalam seminit, dua seminit, 200.
Jadi siaplah sudah kita punya dua menu mudah pada hari ini, iaitu yang pertama tadi iaitu Popeye pasta dan yang kedua roti pocket kita. Ha, mudah kan, sekejap sangat untuk kita hidangkan ni, untuk kita sediakan pada anak-anak kita. Yang penting sehat, seimbang dan juga sedap. Okey, lepas tak ada alasan dah tak ada alasan dah untuk tidak menyediakan menu seimbang kepada keluarga kita. Ha, lepas ni kalau ada anda ada mencuba resepi-resepi ni, jangan lupa untuk tag saya Syaza Nutritionist di Facebook ataupun di Instagram dan juga Didik TV. Ha, bolehlah kita memberi lagi inspirasi kepada orang lain juga dalam masa yang sama. Okey. Ha, untuk resepi-resepi menu mudah yang seterusnya, ha, jangan lupa untuk berjumpa lagi dengan saya pada waktu yang sama, hari yang sama dalam segmen menu mudah. Saya harap perkongsian pada hari ini bermanfaat yang dapat puan-puan semua amalkan. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.